Hari ini saya akan masak kari ayam. Yang pertama adalah ketam. Yang kedua adalah daun kari. Yang ketiga adalah ni adalah bawang putih, bawang merah dan halia yang ditumis. Ini adalah serbuk kari. Yang ditumbuk. Ini serbuk kari dan serbuk kurma. Okey. Ini adalah sayur-sayur punya air. Ayam jawa ini adalah bahan-bahan tumis. Apa dalam tu ada? Indomie ada black pepper. Kayu. Manis. Okey, betul. Okey. Panaskan. Kita nak apa? Kita tak payah. Sekarang kita naik bau, kita letak rempah rasa sekejap. Letak rempah rasa. Okay, sekarang dalam kari pula kita letak sikit je. Kari kita dah pecah minyak. Lepas kita letak ketam pula. Kita kacau pula. Kacau lagi. Okay, sekarang kita letak air asam jawa. Okay, sekarang kita letak ayam pula. Kari mama punya. Dua. Kita tunggu dia sampai 10 minit. Okey, untuk hidang, untuk berbuka puasa nanti.